menikmati channel yang bermanfaat ini ya. Assalamualaikum, selamat datang guys, selamat menyaksikan channel Eko Purnomo 313 guys, mengulas seputar dunia pangkas rambut, dunia yang bermanfaat buat kalian semua ya guys. Di sini saya kedatangan pelanggan ingin dirapikan rambutnya, katanya jangan terlalu pendek. Langsung saja ya guys, kita ulas caranya guys. Saya menggunakan sepatu clipper nomor 2 itu guys, tapi tidak sampai ke atas guys, paling jaraknya dari bawah itu 1 jari ya guys. Ingat guys, jangan sampai ke atas guys, cuma sekitar 1 jari ya guys. Caranya seperti itu guys. Digosok-gosok terus sampai rata guys. Ketika mendekati atas, jangan terlalu menekan ya guys, cukup 1 jari saja guys, mengambang ke atasnya, mengambang guys. Caranya seperti itu ya guys, biar gradasinya rapih ya guys. Bawahnya nomor 2 tadi saya menggunakan sepatu clipper nomor 1 guys, sangat tipis sekali ya guys, di antara 1 jari itu ya guys, setengah jari lah ya guys, nomor satunya guys, kira-kira guys. Yang paling bawah lagi tanpa sepatu clipper guys, dirapikan sedikit-sedikit aja ya guys. Nah, hati-hati untuk daerah telinga itu guys, jangan ngalamun nanti telinganya yang kena mesin ya guys. Yang bagian atasnya dipotong sedikit-sedikit saja, caranya seperti itu guys, disisir dulu ke atas lalu dipotong ujungnya ya guys. Nah, kenapa saya mengatakan channel ini bermanfaat guys, karena dengan menguasai pangkas rambut kalian bisa mencari uang guys untuk kehidupan di dunia ini ya guys, untuk keluarga, untuk agama, untuk negara juga bisa ya guys. Kok bisa buat negara mas? Iya dong, salah satunya membayar pajak ya guys, itu pakai uang guys, bukan pakai daun guys, hahaha. Makanya ilmu pangkas rambut ini bermanfaat guys, buat kalian yang ingin usaha mandiri guys, yang ingin jadi bos usaha sendiri ya guys, bos itu usaha sendiri guys, tidak ikut orang ya guys. Langsung saja guys ke topiknya ya guys, di situ saya tanpa menggunakan sepatu clipper itu guys, merapikan samping-sampingnya guys. Caranya seperti itu guys, mudah saja ya guys. Di sini agak ramai suaranya ya guys, karena posisinya di pinggir jalan raya guys, jalan wisata lagi. Apalagi ini hari Minggu, wah wis ramai wis jalannya. Ketika sudah rasa sudah agak rapi, dibersihkan ya guys, sambil disisir-sisir, disemprot guys pakai air, biar terlihat yang belum tersisir guys, yang belum rata maksudnya ya guys. Setelah yakin rata, kita tinggal mengerok bagian bulu halusnya guys.
Kalau bahasa Cilacap ya bulu kalong ya guys. Nah itu namanya bulu kalong kalau bahasa Cilacap sini guys, alias bulu halus. Dirapikan, caranya seperti itu guys. Pastikan alat kerik Anda tajam guys, jangan tidak tajam dibuat merapikan, kasihan guys. Nanti digesek-gesek bisa terluka ya guys. Kalau tajam kan gampang guys caranya guys. Setelah selesai mengerik dibersihkan ya guys, jangan lupa itu penting guys, terutama bagian leher itu, karena kadang-kadang selesai mencukur mereka langsung bekerja di sawah gitu guys, atau di jalanan jualan dan sebagainya ya guys. Kalau anak-anak langsung bermain, itu harus dibersihkan bagian lehernya guys biar tidak risih ya guys. Tapi tetap dihimbau guys, setelah selesai mencukur harus sampoan mandi ya guys ya, biar bersih di rumah, biar potongan rambutnya bersih ya guys. Yang terakhir ini saya pijat-pijat guys, apalagi orang tua ya guys, pijatnya agak lama sedikit, nggak apa-apa guys. Video ini diambil manfaatnya saja guys, jangan diambil jelek-jeleknya, buang ke laut yang jelek ya guys. Dari saya, assalamualaikum, salam sukses.